ya, batu yang keras ini apabila ditetesi air terus menerus, maka lama-lama batu ini pun akan berlubang. Apa artinya? Artinya, bila kita belajar suatu ilmu dan kita nggak paham-paham, maka teruslah belajar, karena apa? Karena makin lama kita pun akan semakin paham. Jangan sampai kita baru belajar sekali nggak ngerti, kemudian kita putus asa. Jangan sampai kita belajar baru beberapa kali nggak paham, kemudian kita enggan belajar. Batu yang sangat keras dilubangi air tiap hari, ditetesi air tiap hari pun akan kemudian berlubang. Sekali lagi, ilmu yang kita pelajari boleh jadi sekali kita pelajari kita nggak ngerti, dua kali kita pelajari kita nggak paham, tapi apabila kita terus belajar, maka lama-lama kita akan menjadi mengerti dan paham. Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu akan datang bila kita tidak mengenal lelah, bila kita tidak kemudian mudah menyerah.